Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azim Azman. Jadi hari ini saya buat video ni untuk bercakap berkenaan tentang satu kita kata tragedi lah, satu tragedi yang amat mengejutkan seluruh rakyat Malaysia yang baru-baru ni je jadi, di mana arwah atau Allah yarham adik Amir yang telah meninggal kerana kabarnya telah didera lah, telah didera oleh ibu kandung dia sendiri. Katanya sebab macam mana, mula-mula masa aku baca dia punya, awak orang kata apa, dia punya headline, aku ingatkan yang deranya keluarga angkat dia, ibu angkat dia. Sebab itu aku rasa lebih logik lah, sebab kau faham lah kan, ibu kandung kot. Tapi bila aku baca balik betul-betul, rupanya ibu kandung dia, ibu kandung dia yang dera dia. Dan kisah, kalau kepada siapa-siapa yang tak tahu, aku jelaskan sikit. Kisah arwah adik Amir kita ni bermula bila dia pernah viral sebelum ni. Sebabkan kisah dia viral sebabkan masa dia nak bertukar penjaga tu, di mana dia nak bertukar daripada keluarga angkat dia, dan adik Amir tu nak diserahkan kepada ibu kandung dia, di mana ibu kandung dia menuntut lah hak penjagaan Amir ni. So Amir ni nak diambil oleh ibu kandung dia. So masa tu benda tu viral sebab macam, sebab videonya sedih lah kan. Video dia sangat sedih, dan keluarga angkat dia tu macam rekod lah kan, dan benda tu jadi viral sebab memang semua dah kenal lah dengan adik Amir ni, sebab yalah, sebab kes, ya sebab sebelum ni dia dah viral dengan keluarga angkat dia tu. Tapi malangnya arwah adik Amir ni viral lagi sekali dekat Malaysia hari tu, disebabkan benda yang kita semua tak nak dengar. Viral yang sebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan yang sangat, aku kata, boleh kata tragis lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada dia. Dan tujuan aku buat video ni adalah sebenarnya aku nak tengok satu video, di mana video ni dah dipost oleh kakak angkat dia, tak silap aku, kakak angkat dia. Dia post video pasal arwah adik Amir ni dekat IG dia. So aku rasa aku nak tengok sama-sama video ni dengan korang. Okay.
Okay. Macam yang korang tengok tadi, actually ini bukan kali pertama aku tengok video tu. Ni kali ketiga. Kali ketiga aku tengok video ni. Aku kongsikan video ni untuk korang sebab aku mungkinlah, mungkin ada antara korang ni yang tak sempat nak tengok video ni dekat IG kakak angkat dia. So aku share kat sini kepada siapa yang belum tengok. Aku ajak korang tengok sekali untuk korang sama-sama dalami dengan aku. Perasaan macam mana andai kata kalau adik Amir tu ataupun arwah adik Amir, perasaan untuk mendalami perasaan kakak angkat dia. Bayangkan kalau awak tu kakak atau abang kan, awak kehilangan seorang adik. Macam tu. Macam mana rasa dia? Bila tengok video ni kita baru faham lah perasaan kakak angkat dia tu. Sebab dia jaga adik Amir ni, arwah adik Amir ni daripada kecil lagi kan. So ini kali ketiga lah aku tengok video ni. So, aku tak boleh move on sebab aku rasa macam sedih sangat video dia. Jadi macam tu lah. Cuma aku tak nak cakap apa-apa. Cuma aku just nak korang semua doakan sekali. Doakan adik Amir, arwah adik Amir ni ditempatkan kalangan orang beriman. InsyaAllah syurga, syurga buatmu adik Amir, insyaAllah. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada dia. Sedikit perkongsian lah kan, untuk update terbaru pasal kes arwah adik Amir ni yang katanya didera dan dibunuh oleh ibu kandung bapa tiri dia sendiri. Aku tak pasti kebenarannya tu, tapi wallahualam lah. Aku tak nak cerita panjang pasal tu. Cumanya update terkini yang aku baru baca dekat IG kakak angkat dia ni, dia kata ahli keluarga angkat dia orang ni tengah usahakan untuk arwah adik Amir ni dikebumikan di Rawang. Rawang ni mana itu kawasan apa, rumah keluarga angkat dia lah. Tapi benda ni semua katanya tertakluk kepada ibu kandung dia sendiri yang sekarang ni ada dekat Valepol, dekat ni lah kan, dekat jail lah kan, tengah ditahan. Itu bergantung pada keputusan dia lah nak benarkan ke tak. So dan katanya update terkini, katanya arwah adik Amir ni akan dikebumikan di Melaka juga. Tu maksudnya mungkin tu apa yang ibu kandung dia nak lah kot. So keluarga angkat dia ni katanya dia reda je walaupun tak dapat sebab dia orang tak ada hak. Tapi apa pun aku just, itulah, aku tak sangka masih ada manusia. Entahlah. Sebab kalau kita tengok dekat kes sekarang, kes yang kita cakap sekarang ni, keluarga angkat tu lagi menyayangi daripada ibu kandung sendiri. Mungkin sebab yang jaga arwah adik Amir ni daripada kecil sampai ke besar tu keluarga angkat dia. So kasih sayang tu dah diterapkan dalam setiap hati ahli keluarga dia tu, ahli keluarga angkat dia tu. Dan mungkin ibu kandung dia ni sebab dia tak membesar dengan anak dia, mungkin dia tak rasa benda yang sama. Tak tahulah, aku tak nak cakap lebih. Aku just nak korang sentiasa doakan arwah adik Amir ni, insyaAllah. Aku rasa itu sahaja untuk hari ni. Video ni bukan untuk korang sedih ke apa. Aku just nak korang sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah adik Amir, insyaAllah. Okay, aku rasa itu sahaja. Jangan lupa like, share, subscribe. Jumpa lagi next video, insyaAllah. Assalamualaikum.